Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan bahasan kita masih pada bab ke-35, bab maja'a fir riya, tentang permasalahan riya. Pada pertemuan lalu telah kita bahas hukum-hukum yang berkaitan dengan riya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dalil-dalil yang dibawakan oleh al-muallif, sang penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, tentang haramnya riya. Adapun dalil yang pertama yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basharum mislukum. Sungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya. Tapi aku diberi wahyu kepadaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku diberi wahyu, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya tidak ada yang berhak, sungguhnya Tuhan kalian hanyalah Tuhan yang esa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbihi, barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia mengerjakan amalan salih, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, dan janganlah dia berbuat syirik kepada Rabbnya sama sekali. Baik, adapun sisi pendalilan, ya. Jadi ayat tersebut dibuka dengan Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Sungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Dan ini sudah kita pernah bahas, Rasulullah SAW adalah manusia seperti yang lainnya. Beliau makan, beliau minum, beliau buang hajat, beliau tidur, ya. Beliau sakit, beliau meninggal, ya. Bahkan beliau pernah disihir sebagaimana telah lalu pembahasannya, ya. Beliau terkadang intinya beliau manusia tidak berhak untuk disembah, ya. Bahkan beliau pernah lupa, innama ana basyarun ansa tansaun, kalian lupa, fa idza nasitu fadzakiruni, jika aku lupa maka ingatkanlah aku. Dan Rasulullah dalam beberapa salat beliau lupa sehingga kemudian sujud sahwi. Ini menunjukkan sifat kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedanya Rasulullah SAW itu diberi wahyu, tetapi beliau jadi rasul tidak boleh diangkat derajatnya sampai menjadi Tuhan. Beliau tetap seorang rasul, bagaimanapun juga tetap manusia. Diwahyukan kepada beliau, annama ilahukum ilahu wahid, ya. Annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Taib, kata Allah subhanahu wa ta'ala, diwahyukan kepada Nabi SAW bahwasanya Tuhan kalian Tuhan yang satu, bahwasanya sesembahan kalian adalah Maha Esa. Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbihi, barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan saliha, maka beramalah amal yang saleh. Wala yusyrik, dan jangan berbuat syirik, dan tidak berbuat syirik. Tidak mensekutukan Allah dalam peribadatannya seorang pun.
Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwasanya sembahan kalian Maha Esa, cuma satu yang berhak disembah. Dan ini isyarat bahwasanya segala ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak boleh beribadah untuk mencari pujian manusia. Kemudian barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, sebagian ulama seperti Syekhul Islam Jamiyah menyebutkan, sebagian ulama berdalil bahwasanya ini dalil liqa, kata liqa itu bertemu, maksudnya melihat ru'yatullah, maksudnya ru'yatullah itu melihat wajah Allah. Dan ini kenikmatan yang tertinggi di surga, ya, lebih tinggi daripada kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya, ya. Kelezatan tertinggi adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, barang siapa yang ingin melihat wajah Allah, maka dia harus ikhlas. Ingin bisa mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia mengerjakan amal apa? Saleh, amal saleh. Apa itu amal saleh? Yaitu saleh zahir dan batinnya, dan batin. Saleh zahirnya berarti sesuai dengan sunnah apa? Nabi. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batinnya saleh itu harus apa? Ikhlas hanya untuk Allah. Falyamal amalan salihan. Wala yusyrik, dan jangan berbuat syirik. Di sini kata yusyrik, kalau antum belajar bahasa Arab, yusyrik ini setiap fi'il, kata kerja, dia mengandung dua, mengandung masdar dan waktunya, yaitu perbuatannya, perbuatan dan waktu. Kalau fi'il madhi maka mengandung masa lalu, kalau fi'il mudhari mengandung masa sekarang atau masa depan. Dan maka dia mengandung sini, mengandung al-masdar. Ini bisa dibahas, bisa dilihat dalam buku-buku nahwu, seperti dalam Ibnu Malik, ya, syarah Alfiyah Ibnu Malik, syarahnya Ibnu Aqil, beliau bahas tentang masalah ini juga, dan juga disebut dalam buku-buku usul fikih. Sehingga dalam fi'il ini mengandung masdar, yaitu isyrokan. Isyrok atau isyrokun, ya. Yang dia adalah isim nakirah. Antum catat aja, nanti suatu-suatu antum belajar bahasa Arab, antum bisa cek. Kalau sekarang antum catat aja dulu, ya. Sehingga tatkala di sini ada isim nakirah yang terkandung dalam fi'il ini, dan dia datang dalam konteks kalimat nafi, maka dia mengandung, ini umum, memberikan faedah umum, yaitu mencakup semua syirik akbar maupun syirik apa? Asghar. Kalau kita artikan dalam bahasa kita, dan janganlah berbuat syirik apapun, syirik kecil maupun syirik apa? Besar. Bi'ibadati rabbihi, dalam beribadah kepada Rabb-nya, ahadan, ini juga isim nakirah. Ini isim nakirah, sama, memberikan faedah keumuman. Ini isim nakirah. Memberikan ta'um, memberikan faedah keumuman, yaitu siapapun tidak boleh disekutukan kepada Allah. Yaitu tidak boleh mensekutukan Allah kepada siapa. Tidak boleh mensekutukan Allah dengan siapapun. Apakah nabi, apakah wali, tidak boleh. Tidak boleh kita sholat, ya, misalnya untuk dipuji oleh wali. Tidak boleh kita sholat untuk dipuji oleh ustaz. Apalagi cuma hanya dipuji tetangga. Faham? Faham? Tidak boleh mensekutukan Allah dalam peribadatan dengan siapapun. Ya. Tidak boleh. Maka dari sini kita tahu bahwasanya ayat ini mengandung keumuman dari dua sisi. Pertama dari sisi jenis syirik,
dilarang berbuat syirik, syirik besar maupun syirik kecil, dan di antara syirik kecil adalah apa? Riya. Di antaranya apa? Riya. Kemudian juga dari sisi kedua, tatkala berbuat ibadah tidak boleh mensekutukan Allah dengan siapapun, termasuk seorang beribadah untuk dipuji oleh siapapun. Maka dua keumuman ini, keumuman syirik dengan keumuman ahadan, menunjukkan dilarangnya untuk berbuat riya. Paham? Mau saya ulang lagi ya? Terlalu panjang. Jadi di sisilah pendalilan bahwasanya ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bahwasanya ayat ini menunjukkan larangan untuk berbuat riya. Makanya ketika beliau mengatakan bab aja afir riya, bab tentang haramnya riya, maka beliau membawakan dalil ini. Saya ulangi ayatnya. Sungguhnya sembahan kalian hanyalah sembahan yang Maha Esa. Ini isyarat jangan beribadah mengharapkan pujian orang lain. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, yaitu ingin melihat wajah Allah, falyamal amalan salihan, maka lakukanlah amal saleh. Amal saleh zahir dan batinnya. Zahirnya sesuai dengan sunnah, batinnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jangan berbuat syirik apapun, syirik besar maupun syirik kecil, termasuk apa? Riya. Dan jangan mensekutukan Allah dengan siapapun. Jangan minta pujian ustadz, jangan minta pujian bupati, jangan minta pujian wali, apalagi cuma pujian tetangga ya. Tidak boleh. Karena itu semuanya adalah syirik dan riya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah, tolong dihapus. Sebentar. Sudah? Tinggal foto aja lama. hapus. Zaman dulu saya masih ingat, saya belajar bahasa Arab sama seseorang, ustadz saya. Kita belajar pakai tegel. Tegel, ya. Jadi papan tulisnya cuma kecil. Tegel hapus lagi, tegel ya. Dulu belum ada foto-foto. Jadi harus cepat. Baik, dalil yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', marfu' maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mauquf berarti sampai kepada sahabat. Kalau disebut hadis mauquf berarti itu perkataan sahabat. Tapi kalau disebut hadis marfu', itu diangkat, maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu ta'ala, hadis qudsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirk. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Man amila amalan asyraka ma'iyya fihi ghairi, barang siapa melakukan amal apapun dan dia berbuat syirik kepadaku, dia mengambil sekutu selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia bersama kesyirikannya. Hadis riwayat Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana agna asyuraka anisyirk, man amila amalan asyuraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Hadis riwayat Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku paling tidak butuh, zat yang paling tidak butuh dengan syarikat, dengan partner, kalau bahasa kita partner atau syarikat. Barang siapa yang mengerjakan
amal apapun, ini amal apapun, berbuat syirik dalam amal tersebut, lantas dia berbuat syirik, lantas dia berbuat syirik, mensekutukan, mensekutukan aku dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Taib. Ini hadis-hadis sahih, riwayat apa? Rawahu Muslim. Di sini Allah buka firman-Nya dengan ana agnas syuraka. Aku adalah yang paling tidak butuh dengan partner. Allah tidak butuh dengan partner. Allah Maha Kaya. Ya, berbeda dengan syarik-syarik yang ada di dunia. Sekaya apapun orang, mungkin pada suatu saat dia tidak butuh partner, dalam kondisi yang lain dia butuh partner. Ya. Dalam segala hal, dia butuh kerjasama dengan yang lainnya. Dia ingin bangun keluarga, dia butuh istri. Dia ingin bangun pekerjaan, dia butuh pergi ke instansi-instansi tertentu. Intinya dia tidak bisa sendirian. Kalaupun dia bisa bersendirian, maka cuma dalam waktu tertentu. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya dalam setiap saat, dalam setiap kondisi, dan dia adalah Al-Fardhu Somad. Allah yang As-Somad, yaitu Maha Kaya, yang di mana semua makhluk selalu membutuhkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, aku sangat tidak butuh dengan partner. Tidak butuh dengan partner. Maka barang siapa melakukan amalan, barang siapa yang mengerjakan amal, amal apapun, di sini amalan, dan ini selalu kaidah saya ulang-ulang, amalan di sini apa? Isim, isim nakirah. Isim nakirah itu maksudnya tanwin. Apa? Isim nakirah maksudnya tanwin. Ya. Ini amalan, tanwin. Jika datang dalam fi'il syarat, dalam konteks kalimat persyaratan, barang siapa atau dalam konteks penafian, maka memberikan faedah keumuman. Maka mencakup amal apapun. Ya. Amal apapun. Maka baik amal lisan atau jawareh, anggota tubuh yang lain, atau berkaitan harta, amal berkaitan dengan harta, barang saya melakukan amal apapun, ternyata dia berbuat syirik, mengambil sekutu, dia mengambil partner buatku, ya, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Aku tidak butuh. Dia ngambil partner, silakan bersama partnernya. Aku tidak butuh dengan partner tersebut. Aku tidak butuh dengan syarik tersebut. Dalam sebagian riwayat kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, taraktuhu wa syarikahu. Yang artinya, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan dia atau biarkan dia dengan partner tersebut. Ya. Jadi ini dalil, ya. Sama hadis ini umum, ya. Di sini man amila amalan asyraka, sini syirik juga mengandung keumuman, syirik kecil maupun syirik apa? Besar. Maka barang siapa melakukan amal apapun, ternyata dia melakukan kesyirikan, syirik besar atau syirik kecil, dia mengambil sekutu selainku, menjadikan sekutu tersebut sebagai partnerku, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Artinya aku tidak terima. Atau dalam riwayat yang lain, aku akan tinggalkan dia dan partner tersebut. Silakan cari pahala sama partner tersebut. Dan ingat, amal di sini amal umum. Amal umum, amal lisan, ya. Maka seorang tatkala berzikir, hati-hati, zikir, baca Quran, maka harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk disanjung, bukan untuk dipuji, ya, dalam berzikir, dalam baca Quran, ya. Kemudian jawareh seperti kegiatan tubuh, misalnya membantu orang miskin, ada kegiatan baksos, kegiatan sosial, ya. Kemudian sholat misalnya, puasa, maka ingat harus ikhlas.
amal apapun. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan harta, misalnya sedekah, haji atau umroh, yang harta kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka juga harus apa? Ikhlas. Amal apapun. Termasuk saya sampaikan, berbakti kepada orang tua itu amal yang agung, enggak usah kita cerita-ceritakan kepada orang lain misalnya, ya. Atau kita berbuat baik kepada istri dan anak, tidak usah kita ceritakan kecuali dalam rangka untuk memberi contoh, seperti yang sudah saya singgung pada pertemuan yang lalu. Asalnya kita melakukan amal itu semua, ya, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mencari sedikit pujian dalam amalan tersebut, maka balasannya kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, aku akan biarkan dia dan kesyirikannya. Ngapain aku terima amal yang ada syiriknya? Atau dalam riwayat yang lain, taraktuhu wa syarikahu, aku akan tinggalkan dia dengan partnernya. Makanya dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar fasa'aluhu. Sungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka mereka bertanya, apa syirik kecil? Kata Nabi SAW, ar-riya, itu adalah riya. Ya, maka pada hari kiamat kelak, hina yujazin nas, tatkala Allah memberi balasan kepada orang-orang pada hari kiamat kelak, maka Allah berkata kepada orang-orang yang riya, idhabu ilal ladhina kuntum tura'una fid dunya, hal tajiduna indahum jaza'an. Kata Allah, pergilah kalian kepada orang-orang, partner-partner yang dulu kalian menjadikan mereka partnerku dalam ibadah kalian, minta kepada mereka pahala. Kalau kalian di dunia dulu mencari pujian ustaz sana, minta pahala sama ustaz. Ya, ustaz aja setengah mampus di akhirat. Kalian dulu cari apa, beramal soleh untuk dipuji oleh bupati, oleh dipuji oleh wali misalnya, atau dipuji oleh pejabat misalnya, coba sana. Minta pahala sama mereka. Bisa jadi orang-orang yang kita harapkan pujian tersebut ternyata di neraka jahanam. Terus kita mau minta apa sama mereka? Kalaupun mereka di surga tidak bisa kasih kita apa-apa. Apalagi kalau mereka ternyata di neraka jahanam. Paham? Maka Allah akan tinggalkan dia beserta partner tersebut karena Allah tidak mau dipartnerkan. Allah tidak butuh dengan syarikat, tidak butuh dengan partner sama sekali. Paham di sini? Taib, kalau sudah tolong dihapus ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis berikutnya, hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnahnya al-masid dajjal? Qala qulna, kami berkata, bala, tentu ya Rasulullah, fitnah apakah itu? Faqala asyirkul khafi, syirik yang samar. An yakuma rajulu yusalli, seorang berdiri kemudian dia salat. Fa yuzayyinu salatahu, kemudian dia bagus-baguskan salatnya, lima yara min adri rajulin ilaihi, karena dia tahu ada orang yang sedang lihat dia salat, ya. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Ahmad dan Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, ya. Dari hadis Mahmud bin Labid, Rasulullah SAW bersabda, iyakum wa syirka sarair, hati-hatilah kalian dengan syirik as-sarair, itu syirik rahasia, ya. Syirik yang tidak nampak. Qalu wa ma syirku sarair, apa syirik yang rahasia tersebut? Qala, Nabi berkata, an yakuma ahadukum yuzayyinu salatahu jahidan, seorang yang dia berdiri kemudian dia bagus-baguskan salatnya dengan bersungguh-sungguh, dia bagus-baguskan, liyanzuran nasu ilaihi, agar orang-orang lihat salatnya. Fadhalika syirkus sarair, itulah syirik yang tersembunyi atau syirik yang rahasia, ya. Taib, di sini Nabi SAW
mengabarkan kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal?" Tahukah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan, akhwafu alaikum indi min fitnatil masih dajjal? Dajjal, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian, yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ad-Dajjal. Qalu bala, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Apakah itu yang lebih bahaya daripada Dajjal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syirkul khafi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syirku al-khafi." Syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Ini tadi dalam hadis, ini tadi riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam riwayat yang lain dari Mahmud bin Labid, ya, radhiyallahu anhu, ya, Nabi mengatakan, "Iyakum wa syirkus sarair." Nabi menamakan dengan syirkus sarair. Syirku as-sarair. Sama, syirik rahasia, tidak ada yang lihat. Ya. Syirik tersembunyi, terselubung. Terselubung. Kita tahu ternyata syirik riya itu namanya macam-macam. Ada syirik namanya syirkul khafi, ini nama yang pertama, nama-nama riya. Yang kedua apa? Syirku sarair. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan asyirkul asghar. Syirik kecil. Jadi Nabi menamakan dengan nama-nama berbeda. Terkadang syirkul khafi, terkadang syirkul sarai, terkadang syirik asghar. Ini semua nama-nama apa? Nama-nama apa? Riya. Namanya keren-keren. Nama-nama riya. Ya. Kenapa Nabi mengatakan lebih aku khawatirkan daripada Dajjal? Siapa Al-Masih Dajjal? Al-Masih Dajjal. Kenapa disebut dengan Al-Masih? Al-Masih. Al-Masih bisa artinya isim fa'il, isim al-fa'il, bisa artinya ismul maf'ul. Kalau dia bermakna isim fa'il, berarti dia adalah artinya yang berjalan, berjalan di bumi dengan cepat selama berapa hari? 40. Selama 40 hari, yang satu hari seperti kasanah. Jadi Dajjal kalau datang, ya misalnya dia datang ke Duku Bima misalnya, atau datang ke Tambun, ya, melewati Jakarta, maka dia akan satu hari seperti satu tahun. Jadi lama. Allah buat hari tersebut seperti 365 hari. Sampai para sahabat bertanya, "Rasulullah, kalau kami menemukan hari tersebut, apakah cukup sholat lima waktu?" Kata Nabi, "Tidak. Perkirakan, setiap 24 jam sholat lima waktu." Berarti hakiki, benar-benar matahari ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga satu hari seperti 365 hari. Kemudian, yaumun kasyahr. Hari kedua seperti sebulan satu hari lamanya. Kemudian yang ketiga, yaumun kajum'ah. Hari ketiga satu hari seperti tujuh hari. Wasairu ayamihi ka ayamikum. Adapun sisa hari keempat sampai hari ke-40 seperti hari-hari biasa, 24 jam. Paham? Maka disebut Al-Masih artinya orang yang berjalan di atas muka bumi, ya, dengan cepat. Sebutkan kecepatan seperti angin, ya, Dajjal, dia bisa sampai ke mana-mana yang dia kehendaki. Disebut juga Al-Masih kalau mana ismul maf'ul artinya Al-Mamsuh, ya. Al-Mamsuh yaitu yang dibutakan matanya.
Dajjal itu matanya buta satu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih Bukhari, inna rabbakum laisa bi'awar, sungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Wa inna dajjal a'warul ainil yumna, adapun dajjal mata kanannya buta, matanya buta sebelah kanan. Jadi nanti dajjal bakal mengaku diri sebagai Tuhan. Dan dia super sakti. Kalau dia berkata kepada langit, wa ya sama amtiri, wahai langit turunkan hujan, maka turun hujan. Wa ya ardu ambiti, kalau bumi sudah kering dia bilang tumbuh, maka tumbuh pohon tatkala itu. Ya, sakti atau tidak? Luar biasa. Ya. Sekarang aja dukun-dukun kecil saja banyak orang percaya, apalagi dajjal super keluar nanti. Padahal namanya dajjal, dajjal dari dajjal. Dajjal itu dusta. Dia ini pendusta besar. Tetapi dia fitnahnya sangat luar biasa. Ya, zaman sekarang aja orang bikin uang cering, banyak orang percaya. Apalagi muncul seperti apa? Dajjal. Maka banyak akan mengikuti dia. Maka dia diberi nama dengan Al-Masih. Masih Dajjal atau Masihul Dalalah. Nanti dia akan dibunuh oleh Masihul Huda, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Fitnahnya sangat luar biasa. Tetapi ternyata Nabi lebih takut fitnahnya riya daripada fitnahnya Dajjal. Nabi mengatakan, akhwafu, lebih aku khawatirkan menimpa kalian. Bukan karena riya lebih baik daripada Dajjal, tidak. Tetapi karena fitnah Dajjal ini munculnya nanti menjelang hari kiamat. Beda dengan riya. Riya muncul setiap saat. Selama nafas masih, ya bisa kita masih bernafas, nyawa masih ada dalam tubuh kita, potensi untuk riya selalu ada. Adapun Dajjal, belum tentu kita ketemu. Ya, belum tentu kita ketemu. Meskipun ada ustadz katanya 3 tahun lagi Dajjal muncul ya. 3 tahun lagi Dajjal muncul, kemudian turun Nabi Isa, kemudian Nabi Isa hidup 7 tahun, berarti 10 tahun lagi kiamat. Hati-hati, nanti bangun rumah hitung-hitung yang benar ya. 10 tahun lagi apa? Kiamat ya. Jadi Dajjal hanya muncul di akhir zaman. Adapun fitnah, riya muncul bisa jadi setiap apa? Setiap saat. Seorang bisa jadi sehari riya 7 kali. Bisa jadi sehari riya 3 kali. Bisa jadi hari ini enggak riya, besok dia riya. Ya. Potensi untuk riya menimpa siapa saja. Kemudian yang kedua, dari sisi kedua, kenapa Nabi lebih khawatir riya daripada Dajjal? Dajjal fitnahnya jelas. Orang beriman insyaallah selamat, kelihatan tulisannya kafara, kafir. Orang akan meninggalkan dia. Tapi riya justru menimpa orang-orang yang soleh. Ya, menimpa orang-orang yang soleh. Justru orang-orang berpotensi memiliki amal soleh, itulah yang dikhawatirkan terkena riya. Nabi tidak berbicara tentang tukang mabuk, tukang main musik, tukang zina, tidak. Ya, tapi Nabi berbicara tentang orang-orang soleh. Nabi mengatakan, akhwafu alaikum, ya aku khawatirkan menimpa kalian, wahai para sahabatku. Karena mereka orang-orang soleh. Karena riya ini penyakit yang menimpa orang soleh, bukan menimpa orang tukang maksiat. Ya. Masa seorang mau riya dengan, saya minum khamr banyak. Oh, itu bukan riya, itu bahlul namanya. Kemudian, iya, mau memamerkan riya apa, ya memang khamr amal soleh. Sebagai orang, saya sudah zina dengan 90 wanita. Itu bukan riya itu. Ya. Itu namanya bahlul. Ya. Ya, dipamerkan kebahlulannya. Ya. Dia bangga-banggain. Ya. Maka riya tidak menimpa orang-orang tersebut. Riya justru menimpa orang-orang yang soleh. Dari sisi itulah, dari dua sisi tadi, maka Nabi lebih mengkhawatirkan riya daripada fitnah apa? Dajjal. Saya ulangi, dari sisi Dajjal hanya muncul di akhir apa? Zaman. Adapun riya setiap saat. Ya, yang kedua, Dajjal kalau orang soleh insya Allah selamat. Justru riya menimpa orang-orang apa? Soleh. Paham di sini? Dan tatkala Nabi SAW menamakan berbagai macam nama, syirkul khafi, syirik yang samar. Syirkus sarair, seperti rahasia yang ada dalam tubuh, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba seorang terkena riya. Entah dia sadari, entah dia tidak sadari. Ya. Nabi namakan syirik kecil, berarti ini penyakit berbahaya. Seorang harus waspada, jangan sampai terkena penyakit yang sangat mengerikan ini, syirik kecil. Riya, kalau dia terkena maka dia harus segera melawan, perbaiki jiwanya. Jangan sampai amal soleh yang dia sudah kerjakan begitu banyak ternyata tidak bernilai. Setan tidak peduli ente beramal soleh sebanyak-banyaknya. Setan tidak peduli, yang penting menurut setan ente enggak ikhlas. Gimana caranya? Mungkin orang mengeluarkan uang 1 miliar, 2 miliar, ratusan juta. Setan tidak, biarin aja. Tapi setan bikin bagaimana dia supaya riya. Kalau dia riya, selesai. Kalau dia riya, maka selesai. Amal yang dia kerjakan selama ini tidak ada nilainya sama sekali. Bukan cuma nol, bahkan minus, diancam untuk masuk neraka. Sebagaimana hadis-hadis yang telah kita sampaikan sebelumnya. Di sini Rasulullah SAW mencontohkan tentang
syirik yang tersembunyi tersebut. Kata Nabi SAW, an yakuma rajulu fayusalli, seorang berdiri kemudian dia salat. Fayuzayyina salatahu, kemudian dia bagus-baguskan salatnya. Lima yadha min nuril rajulin ilaihi, karena dia tahu orang sedang perhatikan dia salat. Dia bagus-baguskan salatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin dipuji. Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Musa Al-Asy'ari tatkala dia membaca Al-Qur'an dengan indah, ya. Maka Nabi mengatakan, laqad utita mizmaron min mazamiri Ali Daud. Sungguhnya engkau telah diberikan suara yang indah dari suara-suara indah keluarga Daud, ya. Sebagian orang mengatakan dalil bahwasanya mizmar kan artinya seruling. Berarti boleh main seruling, boleh pakai menjadi main apa alat? Alat musik. Ini pemahaman yang keliru, ya. Karena Nabi tidak sedang memuji Abu Musa Al-Asy'ari lagi main gitar, tidak, ya. Al-Asy'ari lagi ngaji, ya. Suaranya indah. Mizmar itu ungkapan tentang keindahan suara, ya. Maka Nabi mengatakan, saya dengar suara engkau mengaji. Maka kata Abu Musa Al-Asy'ari, kalau saya tahu kau mendengarkan apa yang lantunan bacaan Qur'anku, lahabbartu laka tahbira, maka aku akan baguskan lagi untukmu. Di sini Abu Musa Al-Asy'ari, perhatikan, dia ingin baguskan bacaannya untuk menyenangkan hati Nabi, bukan untuk mencari pujian. Tetap ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti seorang misalnya berbuat baik kepada ibunya, menyenangkan hati orang, bukan untuk dipuji sama dia, tapi agar dapat pahala dari siapa? Allah. Bukankah dituntut kita untuk menyenangkan hati orang? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya adalah memasukkan rasa bahagia kepada saudaramu. Masukkan rasa bahagia ke dalam hati saudaramu, ya. Tapi jangan cari pujian dari dia. Jangan cari pujian dari dia. Maka demikian juga seorang imam, imam kemudian salat, dia membaca lantunan yang baik, bukan untuk dipuji. Kalau dia ingin dipuji oleh jamaahnya, binasa dia, berarti dia riya. Tapi kalau dia ingin menyenangkan jamaah agar mereka lebih khusyuk dalam salatnya, dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Itu bedanya, bedanya tipis. Amalannya sama, tapi niat mempengaruhi. Yang satu dapat pahala, yang satu dapat kebinasaan. Kalau dia memperindah bacaan Qur'annya supaya menyenangkan hati orang, orang biar tenteram mendengarkan lantunan Al-Qur'annya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala. Tapi kalau dia baguskan bacaannya supaya dipuji oleh orang, maka dia binasa, dia terjerumus dalam riya yang Nabi ingatkan tersebut. Yaqumur rajulu, seorang berdiri, fayusalli, kemudian dia salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia bagus-baguskan salatnya, lima yaro min nadhri rajulin ilaihi, karena dia tahu ada orang yang sedang lihat dia sedang salat. Maka ini contoh syirik kecil yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak, seseorang berdakwah misalnya, dia berdakwah kemudian tahu-tahu dia ingin dipuji, maka dia bagus-baguskan retorikanya, ya. Dia perbanyak dalil-dalilnya supaya orang memuji dia. Beda, orang menyampaikan dalil banyak supaya orang paham karena Allah Subhanahu wa taala, dengan dia menyampaikan dalil banyak dengan retorika yang canggih supaya dipuji orang. Amalannya sama, tapi niat yang menentukan. Yang satu karena Allah Subhanahu wa taala, pengajiannya bagus karena Allah menarik, dia dapat pahala. Yang satu memperbagus kajiannya supaya dipuji oleh masyarakat, maka dia dapat dosa, dapat dosa. Dan ini berlaku dalam segala hal, pengajian, apa, lantunan Al-Qur'an ataupun yang lainnya. Taib, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung pengajian, ya, saya ingin menyampaikan tulisan yang pernah saya buat, ya, beberapa tahun yang silam, tentang syirik atau riya terselubung. Riya terselubung. Ini pada pada 4 Februari 2013, tulisan lama, ya. Saya sebutkan beberapa contoh yang disebut dengan riya kreatif. Riya apa? Kreatif. Azan dulu deh. Tapi di penghujung kajian kita, saya menyebutkan atau sebagian tulisan yang pernah saya tulis dahulu tentang judulnya riya terselubung. Tapi sebenarnya ini riya kreatif, ya. Riya apa? Kreatif. Pertama, seorang menceritakan keburukan orang lain. Seperti dia mengatakan, si Fulan pelit, si Fulan malas sholat malam, si Fulan tuh kelentut ilmu, ngantuk aja kerjanya, misalnya. Dia menceritakan keburukan orang lain tersebut,
Maksudnya supaya orang yang mendengar paham, dia tidak seperti itu. Kalau dia nuntut ilmu, dia rajin. Kalau dia malam, dia sholat malam. Kalau si fulan pelit, saya tidak pelit, saya dermawan. Ini riya berbahaya. Ya, karena dia menggabungkan antara riya dan ghibah ya. Kata dia udah ghibah orang dan dia riya. Tapi dia tidak bilang secara langsung, kalau saya ikut pengajian saya tidak ngantuk, saya nyata. Tapi dia nyela orang. Tapi mencela orang udah paham dia tidak demikian. Si fulan tuh kalau ikut pengajian enggak pernah nyatat. Maksudnya kalau saya nyatat. Maksud lu apa? Maksud gue nyatat gitu loh. Itu saya kalau subhanallah si fulan itu di masjid sholat subuh enggak pernah kelihatan. Coba, apa yang dipahami? Dipahami bahwasanya saya selalu sholat subuh di masjid, seperti itu. Ini namanya riya plus ghibah ya. Ini bahaya. Bahaya ya. Seorang hati-hati yang sampai dia riya dengan kreativitas dari setan tersebut. Yang kedua, misalnya seorang menceritakan kenikmatan, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Firman Allah benar, adapun nikmat Allah maka ceritakan. Tapi dia ceritakan bukan dalam rangka bersyukur kepada Allah, tapi dengan niat lain. Untuk menunjukkan dia orang soleh. Maksudnya dia berhak mendapatkan apa? Nikmat tersebut. Ya, beda ya. Beda seorang menyebutkan nikmat, kalau dia bersyukur kepada Allah, dia ngakui saya ini siapa sih, tapi Allah alhamdulillah kasih saya banyak nikmat. Ya, saya sering melakukan kesalahan, tapi nikmat tidak berhenti-berhenti. Beda dengan, oh saya alhamdulillah, Masya Allah, Allah kasih. Masya Allah. Masya Allah dirinya ya. Masya Allah saya, Masya Allah. Tergantung niatnya apa. Kita tidak boleh nuduh orang riya. Ingat, ini semua bukan ana ngajarin antum nuduh orang riya. Ya. Oh ini riya, oh riya ini. Jangan, bukan maksud ana. Antum hati-hati, jangan sampai antum riya. Kalau antum menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada antum, jangan dalam rangka untuk riya. Supaya orang pahami bahwasanya antum orang soleh. Memang Allah selalu membela antum, menjaga antum dan yang lainnya, hati-hati. Ya. Contoh misalnya seorang memuji gurunya. Oh guru saya Masya Allah Syekh Fulan, oh orangnya ini semua ya. Ternyata maksud dia memuji-muji gurunya setinggi langit, agar dia juga naik pangkat. Kenapa? Karena dia murid dari guru tersebut. Ini dilakukan oleh sebagian orang. Ya. Angkat gurunya setinggi langit, orang tahu dia murid dari guru tersebut. Gurunya naik pangkat, dia ikut otomatis naik apa? Naik pangkat. Hati-hati. Atau sebagian orang mengatakan, oh saya dekat dengan Ustadz Fulan, saya dekat dengan Syekh Fulan. Terus kalau ente dekat dengan Syekh Fulan, ente jadi orang alim. Kalau ente dekat dengan Ustadz, berarti ente orang alim. Berarti ente orang soleh gitu maksudnya. Tidak ada hubungannya. Ente dekat dengan Ustadz, belum tentu ente soleh. Dulu orang-orang munafik, dekat dengan Nabi SAW, tetap apa? Munafik. Dekat dengan Nabi SAW, tetap jadi munafik. Ikut pengajian Nabi, tetap jadi munafik. Jadi hati-hati, itu semua jangan sampai, pokoknya Allah maha tahu dengan niat antum. Dan kalau antum menyampaikan suatu, hati-hati ya. Nanti baca sendirilah, di internet ada ya. Riya terselubung ya. Saya khawatir antum banyak yang tersinggung. Baik, demikian saja kajian kita. Nggak usah ada tanya jawab ya. Insyaallah kita... Pekan depan libur, insya Allah pekan depannya lagi mudah-mudahan ada. Ya. Mudah-mudahan dua minggu lagi ada ya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-jazaa'ul ihsani illa al-ihsan.